Okey, assalamualaikum. Hari ini saya nak share berkenaan macam mana kita nak buat daripada gambar nak sketch. Ini adalah SolidWorks software. So, first thing kita memang akan pilih plan lah. Plan dan kita akan masukkan gambar dalam ni. Dan kita akan nak orientation dia kepada bentuk yang senang untuk kita lukis lah. So, kat sini saya pilih 90 degree lah. 90 degree so supaya kita senang lah. Nak tracing gambar tu. So just first kita akan buat skala dulu. So maksudnya gambar ni dia banyak size lah. Bila dah, kalau besar resolution dia akan besar lah. So kita measure barang tu dulu dan kita akan matchingkan. Saya ambil point dua lubang ni untuk matchingkan kita punya gambar dengan scale kita punya laptop tu. So bila dah dapat scale yang sama dan kita boleh tracing lah, tracing ikut line pada gambar yang kita dah masukkan tadi. So make sure semua measurement ngam eh. So kita measure kat ujung tu adalah sama dengan barang dan setiap measurement tu kena sama lah. So supaya kita tak salah lah untuk buat design. So at least tak adalah banyak salah kan kalau kita bagi point-point dan kita measurement setiap jarak ke lubang ke lubang, jarak daripada sisi ke sisi ke, lagi banyak point tu lagi accurate lah. So bila kita dah measure semua side yang kita rasa perlu di check, so kita boleh buat line sekeliling lah. So dari gambar ni just kita tarik saja dulu, tarik point ke point macam yang saya buat lah. So tarik dari satu point ikut je gambar tadi. So ini adalah cara yang paling senang lah bagi saya, dia sangat membantu lah. So nak bagi shape dia cantik lagi, kita just fillet saja, fillet pada setiap corner yang ada tu dan dia tak tajam lah eh. Seperti dalam tu lah, dalam produk dia shape dia tak tajam lah. So amat senang eh. Memang amat senang eh. Nak buat satu design, kita just letak gambar tu saja, letak gambar dan kita tracing saja. Ini adalah feature yang memang famous lah untuk kita buat reverse engineering punya, sebab customer ni dia nak modify barang ni, exhaust cover ni dia nak letak ada sisik-sisik, ada tulisan kat situ. So lepas ni kita akan sambung macam mana kita nak bagi super sing advance.